Thank you, everyone. There's something funny about me today. I've been talking a lot and walking a lot. Can you still understand me? Yeah. Really? Yeah. And then I will shout loud and let the spirit, man. Okay. Taja, Wan Shang Hao. Sexy, you know. Welcome. Good evening. Okay, for today, since this is my home ground, Aljune, okay, I will try to address my Malay community. Is it alright? I want to show the PAP that we still and we are getting the support of the Malays from Aljune DRC. Thank you. Pada hadirin yang dikasihi dan dihormati, Assalamualaikum. Okay, pada malam ini saya akan berkongsikan tentang empat perkara, atau mungkin tiga lah, insyaAllah. Pertama sekali, saya ingin membuat kenyataan, iaitu kenyataan diri saya sendiri ke atas komen yang dibuat oleh Menteri Pembimbing, iaitu Encik Lee Kuan Yew, di mana beliau mengatakan bahawa pasukan Parti Pekerja di Aljunied DRC hanya mengandungi seorang MP, seorang NCMP, seorang selebriti yang baru pulang selepas 30 tahun dan dua calon yang tidak dikenali, seorang Melayu, seorang India. Ini dipetik daripada berita harian yang bertarikh 30 April. Oleh itu, seorang calon Melayu yang tidak dikenali mengambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang siapakah saya dengan lebih lanjut. Namun tujuan perkongsian ini bukan untuk membanggakan diri. Tujuan saya adalah agar para pengundi lebih memahami dan kenali saya, agar anda sendiri dapat membuat penilaian ke atas diri saya. Tak mau dengar cakap orang lain. Yeah, nilaikan sendiri. Apabila saya mengatakan pada seorang bahawa sedulunya saya pernah bekerja sebagai seorang pegawai teknikal dan kemudian tukar kepada kaunselor, ramai yang bertanyakan kenapa ini boleh berlaku, apa sebab. Saya mengatakan ini adalah gerakan hati, isu hati, mana susah untuk saya mengongsikan. Saya sekarang ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Alhamdulillah, saya dilahirkan dalam sebuah family yang agak mewah. Jika menggunakan pepatah orang putih, I'm born with a silver spoon in my mouth. Kehidupan saya semuanya cukup dan lengkap. Namun pada tahun 2002 muncul seruan hati untuk memberikan semula kenikmatan yang pernah saya kecapi kepada masyarakat, dan timbullah niat untuk saya menjadi seorang kaunselor. Pada tahun 2006, selepas pengajian dalam bidang psikologi, saya memilih untuk memberi kaunseling rumah tangga secara khas kerana saya amat percaya, sekali lagi saya ingin mengatakan, yang terbaik untuk mengukur sebuah masyarakat ialah mengukurkan family dahulu. Dalam kerjaya saya sebagai seorang kaunselor, saya pernah bekerja di dua buah badan tempatan atau dua buah badan kebajikan tempatan, di mana saya telah diamanahkan untuk mengendalikan kes-kes kaunseling mahkamah syariah serta menjadi pembimbing kursus persiapan rumah tangga yang dikelolakan oleh MCYS, serta saya juga menjadi seorang pembimbing bagi kursus Nur Kasih, iaitu sebuah kursus memperkasakan family yang diinisiatifkan oleh CLF
atau community leader forum, di mana mendaki adalah badan sekretariatnya. Menerusi pengalaman ini, saya telah berpulang berinteraksi hati ke hati dengan masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu, tentang cabaran-cabaran yang dihadapi di Singapura. Dari interaksi sebeginilah, saya amat memahami keadaan yang sebenarnya tentang masyarakat Melayu. Dalam purata, dalam usaha saya dan dalam kerja saya, saya dah berjumpa dan berinteraksi lebih banyak ataupun dengan lebih 1,500 hingga 2,000 individu. Dan juga saya telah berpeluang semasa kerja saya ini berinteraksi dengan insan-insan yang disegani yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat kita. Dan manusia ini banyak dapat mendapat maklum balas atau perkongsian yang benar tentang masyarakat Melayu. InsyaAllah dengan pengalaman yang diraih serta dengan bersertakan keikhlasan dan keyakinan, saya akan terus melakukan yang terbaik untuk kemajuan masyarakat. Para hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian, di sini saya ingin mengatakan bahawa jika saya dipilih ke parlimen, saya akan mewakili masyarakat Melayu dan memastikan anda semua akan dijaga dengan sebaiknya oleh kepimpinan Melayu PAP dengan menjadi suara anda. Suara alternatif tak semestinya suara yang tidak baik. Suara alternatif adalah satu suara yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi masyarakat. Tujuan saya ini seiras dengan slogan kata Parti Pekerja, iaitu melangkah ke arah Parlimen Dunia Pertama dengan memperbanyakkan lagi suara alternatif. Okay, perkara kedua yang saya ingin sentuh pada malam ini, saya ingin mengulas sedikit tentang cadangan Perdana Menteri Encik Lee Hsien Loong, di mana beliau telah bercadang untuk melantik Encik Zainul Abidin sebagai Speaker Parlimen jika beliau dipilih semula di pilihan raya kali ini. Saya ingin berkongsi bahawa mengikut Akta 40 Perlembagaan Singapura, Encik Zainul Abidin boleh dilantik sebagai Speaker Parlimen walaupun beliau tidak dipilih sebagai Ahli Parlimen. Ini bermaksud beliau tidak perlu dipilih sebagai Ahli Parlimen untuk menjadi Speaker Parlimen. Para hadirin sekalian, jika ditakdirkan Encik Zainul tidak terpilih ke Parlimen, namun beliau masih boleh menyumbang kepada penduduk GRC Aljunied kerana beliau boleh dilantik sebagai penasihat kepada Persatuan Angkar Umbi seperti yang berlaku di Hougang dan di Potong Pasir. Pendek kata, jika saya dipilih, penduduk Aljunied GRC akan dapat meraih pakej bonus 2 dalam 1. Saya sebagai Ahli Parlimen dan juga Encik Zainul sebagai penasihat Akar Umbi. Perkara terakhir yang saya akan sentuh, pertama sekali saya minta maaf kerana saya tak boleh berbual banyak, dari saya pendekkan saya punya ucapan. Boleh? Neng-neng? Bukannya? Okay, seterusnya, sekali lagi saya ingin menyentuhkan tentang bab ataupun isu undi itu adalah rahsia. Ini adalah amat penting terutama dalam masyarakat Melayu kerana saya pandang masih banyak lagi, terutama kalangan warga emas yang ada prihatinan ataupun keprihatinan tentang sama ada undi itu rahsia ataupun tidak. Di mana saya ingin memberi satu contoh yang berlaku dalam keluarga saya. Ibu bapa saya, seperti yang saya pernah lafazkan, adalah guru pesara ataupun guru penjen. Namun
Sejak kali pertama mereka mengundi, mereka tidak pernah mengundi PAP atas alasan bukan mereka tidak percaya ataupun membencikan PAP, tapi mereka menginginkan suara alternatif di parlimen. Oleh itu, saya mengajak terutama sekali pekerja-pekerja kerajaan ataupun civil servant, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Undilah dengan seikhlas hati dan yakin, demi untuk kebenaran, demi untuk kebaikan masyarakat. Pada masa, pada 7 hari bulan, yakinkan diri, ikhlaskan diri, undilah Parti Pekerja. Sekian, terima kasih.